Kita mulai startnya dari Jalan Hendro Soeratmin, bandar Lampung, lampu merah Hendro Soeratmin. Kita belok kiri masuk ke Jalan Bypass Soekarno Hatta. Nanti, lanjut terus. Ya, kita mau kemana nih, guys? Tebak-tebak ya. Ayo tebak. Mau kemana Kongi? Ayo. Ya, ini lampu merahnya tuh rame nih. Nggak bisa ya, rusak mobil kita. Lampu merah cukup padat. Oke, nanti kita lanjut lagi ya kalau sudah di batas apa namanya panjang ya. Terima kasih. Oh, di depan kita ada view bukit ya, bukit. Masih di bypass ini. Ini sebelah kiri kita ini ada pelang VJR ya, simpang VJR nanjak itu. Kita lurus saja. Cuaca masih mendung teman-teman ya. Hari Minggu tanggal berapa tuh? Ini 20? Berapa ya? 28 ya? Iya. Berapa dulu ya? 28 Januari 2024. Oke teman-teman, nah di depan kita masih banyak bukit-bukit yang masih hijau. Alangkah bagusnya kalau itu pertahankan bukitnya terus ya, jangan sampai musnah. Nah ini kita sudah melewati Tugu Selamat Jalan Kota Bandar Lampung ya. Tugu Selamat Datang Selamat Jalan Bandar Lampung. Kita sudah keluar dari Kota Bandar Lampung, sudah masuk ke Lampung Selatan teman-teman. Palas Wai Megat lurus Kalianda Bakauheni. Misalnya tuh kiri Palas Wai Megat Wai Panji. Lalu kanan lurus Kalianda Bakauheni. Gitu ceritanya teman-teman. Dan ini desa sekaligus mengenali desa-desa ternyata. Ini gunanya salah satunya ini. Ada lagi pelang, Bakauheni lurus. Kiri Stadion Olahraga Gor Wai Handa. Oh, berarti ini Kalianda ini ya. Itu yang besar sebelah kiri itu Gor Wai Handa. Berarti kita sudah di Kalianda teman-teman. Cuma ini pinggirnya ya, belum masuk ke tengah-tengah. Kalianda Lampung Selatan. Kalianda itu ibu kotanya Lampung Selatan. Kiri kita lewatin. Welcome to Kalianda City. Selamat datang di kota Kalianda. Bahasa Lampungnya Selamat Hatong di Kota Kalianda. Mudah-mudahan nggak salah teman-teman. Hidayah Naguru menjadi anggota dewan. Sebelah kanan ada Polres Lampung Selatan, pelang gitu ya. Polres Lampung Selatan. Ada Pertamina.
rindu. Cuaca silih berganti, terang, mendung, ini mendung lagi. Cuacanya random. Tadi terang, terus ini gelap, maaf, mendung lagi. Ya, semuanya kita sebenarnya turun sebelah kiri rumah dinas bupati. Semua kita syukuri teman-teman yang udara gimana pun masih bersyukur kita sehat ya. Yang penting itu ya. Bisa jalan-jalan berarti sehat. Kalau sakit kita bisa betul lah. Kumpul banyak kalau badan sakit ya bisa juga jalan-jalan nggak bisa makan kayak itu. Tapi kalau duit banyak badan sehat kan enak ya. Cara mikirnya guys. Sas Kapi dan Resto sebelah kanan di kantor sama Samsat. Nah ini kita masuk kanan aja di bagian pasarnya nanti munderan muternya kemana ini? Kita muter sebelah sana dikit sebelah kanan ini ya, kita masuk kotanya nih, bukan kotanya pasarnya ya, ini sudah kota. Nanti beloknya sebelah sana harusnya. Kita akan menjelajahi kota Kalianda sebisa saya saja. Kan semuanya kayaknya nggak bisa. Saya juga nggak ngerti sudut-sudutnya gimana ini kota ini. Karena saya bukan orang sini juga ya. Barangkali kalau mau semuanya harus dapat kayaknya agak susah teman-teman. Pokoknya saya dapatnya kita lah. Kita mengarah ke pasar ya, pasar Kalianda. Kalau nggak salah ini arahnya ke laut ya, pantai. Nggak salah, tapi jauh juga ya, masih berapa kilo. Nih, yang mau foto silakan ya, ada yang mancur. Nih, kita mengarah ke pasar Kalianda.
surat di sini. Kita lurus aja teman-teman ya. Jalannya agak sedikit sempit ya, tapi dua arah. Kalau satu arah sempit gini repot. Sebelah kiri kanan beda. Inilah kota Kaliandak, kayaknya ini kota mungkin kota lamanya ya. Tahun awalnya. Jadi semakin sana jalan ke jalan tadi mungkin pembangunannya, karena kesini itu ada tulisan pantai nih teman-teman, pantai kanan laguna kanan itu. Mungkin nanti semakin lama karena di sini semakin ya nggak bisa lagi dibangun, akhirnya mereka ke jalan tadi, jalan besar gede ya, pembangunannya mungkin diarahkan ke sana. Silu teman-teman. Mana? Ini bagian sini. Mana enggak ada WC? Ada enggak masuk? Oh, di sini. Ada enggak masuk? Sini ada. Tapi ini yang pertama semua. Ada loh, ini kan kecil, bukan besar. Enggak ada. Yaudah lah, kita lanjut lagi sambil nyari SPB besar. Nampaknya, oh iya ini ya, mesinnya Pertasop ini, bukan Pertamina. Eh bukan Pertamina. Iya Pertamina, cuman ini kecil nih. SD 1 Wai Urang. Ini BRI, BRI Kaliandam besar. Sebelah kanan. Ini SMP Negeri 1 Kalianda sebelah kiri. SMP 1 Kalianda. Saja ya. Oh sebelah kiri itu rumah sakit Bang Bob sebelah kiri ya. Rumah sakit daerah ini. Sebelah kiri tadi. Tapi kita mau ke pasar dulu arahnya. Banyak hotel. Ya namanya kota kabupaten namanya. Dan cukup satu. Cuma cabang namanya. Makanya saya bilang tuh jalannya kita nggak bisa semuanya mau tadi. Ini pasar nih, pasar Kalianda ini. Pasar Kalianda. Sebelah kiri hotel, hotel Wai Urang yang nginepnya ada hotel. Jalan ke Suma Bangsa tulisannya Kalianda, ini jalan ke Suma Bangsa guys, jalan ke Suma Bangsa Kalianda tuh pasar rame ya. Sebelah kanan Perkom Kalianda,
Lu masuk sana karena nanti ya? Nanti kita ke ujung dulu. Sebelah kiri Bang Lampung ATM Bang. Oh iya memang Bang Lampung sebelah kiri. Ini sebelah kanan ada masjid, dapat Masjid Al Hidayah. Tidak kelihatan ya. Sebelah kiri ini Hotel Beringin. Hotel Beringin sebelah kiri. Kalau Indomaret jangan tanya temennya kemana-mana ada. Di puncak gunung juga ada, jangan tanya. Sebelum ada perkampungan mereka sudah duluan merambah. Istilahnya ya. Nah ini kemana? Lurus kayaknya ke laut. Bisa jalan. Pantai. Terus, terus. Masih pasar Kalianda nih. Beringin Jaya, kalau di Bandar Lampung Beringin Raya, ini Beringin Jaya. Kita ngikutin jalan ini dulu teman-teman ya, mungkin jalan utama. Nah, itu laut kelihatan. Laut kanan itu sebelah di tanggul itu laut itu. Wisata kuliner TPI Dermaga, kita kanan dulu Dermaga. Dermaga Kalianda. Wisata kuliner. Nah, laut teman-teman. Dermaga Bom Seafood Kalianda. Nah ini mau kemana kita? Itu nah. Eh? Sini. Pasar. Pasar ini. Mobil taruh sini ya? Ini mobilnya parkir. Ini jalan-jalan sini, udah itu bagus kayaknya. Oh ini jalan, sini aja lah kalau nggak ya. Sana aja dulu naik mobil apa rasa apple-nya. Yaudah ya. Dermaga Kalianda nih. Terus ini aja ya. Sana tuh ada apa? Ada pos TNI. Mau lihat dari sini lah. Kita ada tubuh topeng. Itu mah keluar.
Sorry, sini parkir, aja. Parkir sini. Sini aja. Tuh. Kemana? Ya melintang mobilnya. Oh, gitu. Tak yang dingin. Berapa parkir? Biasa aja kecil banget. Tidak terlalu ini kayaknya ngelawan namanya. Biasa aja sih jatah. Oke, okay, kita lanjut lagi ke ini ya. Dermaga. Nah, udah dari dermaga. Kata abang parkir itu ada pantai ini apa namanya? Panas, kita mau lihat cek situasi. Nanti jalannya menurun kecil. Kita lihat dulu. Fokus aja nonton Bang Indra, suka dicium nggak jangan ya. Kalau nggak suka jangan cium. Iya, kalau nggak suka batalin aja sayang. Udah dipindo, dibuang ke belakang semuanya. Bang Indra nggak bisa ambil. Ini bukan di gudang. Mana kemana ini orang? Ini di Green City. Ini barangnya sudah di spill. Langsung. Apa oh ini pantai air panas itu. Ini pantai air panas sini. Itu cium langsung di print nggak ada. Aku di sini aja. Di sini nggak kayak toko sebelah ya. Begitu kagak. Nih pantai air panas ini. Di sini tidak. Sini. Habis selain karena pada 1 jam 2 jam baru pengin. Kecuali untuk penampas. Kita mau lihatlah. Enggak jauh berarti kira habis jalan ini. Nah, ini kali ini. Iya, ini. Area parkir. Mana area parkirnya? Ini mah tempat ini ya. Biasanya sih ini area parkir. Ini. Biasa. Iya benar. B13. Hop. B13. Kodenya B13 ya, Bes. Kita mau lihat dulu. B13. Lihat aja enggak sempat mandi nih, enggak bawa salin. Kayak orang keramusan di situ kan, kita enggak pernah. Begitu orang CEO langsung di print. Tunggu dalam aja. Musinya gimana? Mati lebih hidupin. Enggak usah lah, jadi aku keluar di warung itu aja kok. Iya. Masuk apa itu ada uang masuk rekam ini Bang Indra di TikTok, teman-teman yang ngomongkan saya loh.